waktu Indonesia. Bercanda. Nah, malam ini saya mau spesial mengucapkan selamat tahun baru 2017. Bagi kita semua. Dan Amin. Menjadikan kita Amin. Pribadi yang jauh lebih baik lagi. Yeah. Amin. Dan yang Amin. Paling penting, semoga penonton setia WIB ini tetap mendapatkan solusi-solusi yang luar biasa dari motivator saya. Betul begitu? Betul! Tuh kan, kelihatan nih penonton-penonton setia yang selalu menantikan solusi-solusinya. Kalau gitu kita panggilkan saja, ini dia motivator kita, Cak Lontar! Segmen satu diisi tepuk tangan. Kenapa saya mengajak Anda tepuk tangan lebih semangat dan lebih meriah? Kenapa? Karena ini adalah tepuk tangan pertama kita di tahun 2017. Kami semangat. Semangat sekali. Jadi, ingin semangat ya, semangat banget. Bisa kembali, Pak. Huh? Bisa kembali gitu gimana, Pak? Semangat, semangat. Saya datang tadi saya excited. Esensi baru dan lama itu tidak ada bedanya. Ya beda dong. Beda dong. Beda, Pak. Nah, misal saya lihat nih kayak Bapak nih. Bapak saya lihat nih jasnya baru nih. Tuh. Ya kan? Baru, alhamdulillah, Pak. Jam tangan baru. Ya kan, sepatu baru. Ini kan berarti baru, Bapak. Nih, mohon maaf. Mungkin Anda baru melihat dan saya baru memakai ini. Iya. Ya. Ini bukan baru, ini bekas. Bekas apa? Bekas ini gimana? Dulu bekas kain. Dijahit, dijas. Bekas, gak ada yang baru. Gak ada yang benar-benar baru. Kain baru? Nah, kain baru itu dulu juga bekas benang. Oh iya benar. Dipintal jadi kain. Kain. Benang baru? Alah, dulu dia bekas kapas. Nah. Oh iya saya. Bayi baru lahir. Nah, bekasnya apa? Loh, Anda jangan salah, bayi memang baru lahir. Iya. Baru lahir itu keluar dari rahim. Di rahim dia sudah 9 bulan 10 hari, jangan salah. Udah lama ya, Cak? Udah gak terlalu baru. Oh, iya. kalau baru mah belum ada sebulan udah keluar itu baru. Kalender baru, kalender di rumah baru. Anda beda tangganya beda dengan yang lain. Saya tanya. Yang baru apa di kalender? Tanggalnya beda dengan tanggal kalender lama. Kata siapa? Tahun 2016 dimulai dengan tanggal? 1 bulan? Januari. Tahun 2017 dimulai dengan tanggal? 1 bulan? Januari. Yang baru apanya? Harinya. Hari. Hari. Dalam seminggu. Tahun 2016 dari Senin terus? Minggu. Selasa. Dari Senin Minggu. Mundur apa? Dari Senin sampai Monas. Oh itu mah jalan kaki. Ini Senin, habis Selasa. Senin Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tahun 2017 habis Senin? Selasa, Cak. Iya. Rabu. Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu balik lagi ke Senin. Yang baru mana? Ada tulisan ada tulisan 2017 di tahun kalender tahun ini, tahun kemarin enggak ada tulisan 2017. Nah, makanya itu hanya diganti bukan baru. Dan kemarin kita baru saja merayakan ini sebuah momen yang sangat langka. Kenapa, Cak, langka? Kita hanya 2 detik, 1 detik mungkin malah sebenarnya ya. Tapi terasa setahun. Maksudnya apa itu? Apa? Perpindahan tahun. Tahun baru. Hah? Dari 2016 ke 2017. Oh. Jam 12 malam kurang 1 detik. Ya. Itu masih 2016. Begitu pindah dari jam 12 sudah jadi 2017. Padahal cuma jarumnya tek. Ya ampun, setahun ya, terlewati. Lama banget. Baru bentar, Pak ya. What a year. Malam ini, nah ini, malam ini spesial, kita akan berarti memecahkan rekor. Wah, betul banget, Cak. Ini pertama kali ada di dunia ini.
Apa? Ini pasti sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh penonton di Indonesia yang di studio maupun yang di rumah, Cak. Bahkan di seluruh dunia. Yap, betul. Karena sekali. Kita akan memecahkan sesuatu yang tidak akan pernah ada sebelumnya dan hanya terjadi saat ini. Ya. Apa tuh, Pak? TTS. Ya. Kita akan memecahkan rekor TTS di tahun 2017 yang pertama. TTS yang pertama kali di tahun 2017, Cak. Dan ini akan terjadi hanya sekali. Hanya sekali nih rekor. Tidak akan terulang lagi. TTS pertama di tahun 2017 adalah ini. Beruntung sekali Anda ikut memecahkan rekor yang saya yakin tidak akan bisa dipecahkan oleh siapapun. Ini kayaknya pesertanya kurang lengkap, Cak. Oh iya. Bedut sendirian, kesepian. Dan sekian banyak episode di WIB. Yeah. Selalu gue berpasangan dengan wanita-wanita cantik dan semua. Gini aja, saya curiga. Terima aja, terima. Ini tahun baru, saya gak mau merusak awal hidup baru saya dengan hal-hal yang enggak-enggak. Ya terus? Kang Denny, saya di sini, saya sama G aja. Mau tukeran beneran. Bintang tamu ini kali ini nih, berdua akan menyesal. Karena dia ini salah satu pengisi program di Net TV juga. Wow. Dia ini. Ya. Tapi udah gak bisa kembali karena sudah saya udah laporan ke instruktur di bulan. Udah ya, di bulan ya. Nah, tukerah ya, pasangan ya, ya. Orangnya udah, sangat menarik. Udah, ini ya kan? Tukerah. Udah gitu imut-imut. Menggemaskan. Wah. Langsung saja kita panggilkan. Silakan. Ini dia, Chelsea Islam. Wow. Chelsea-nya mana? Lah, tahun baru. Bisa waktu tahun baru. Tahun baru. Ini. Yaudah, enggak. Ini Chelsea. Bapak, di sana. Temennya ini. Yaudah, udah. Bukan, kan dia kan udah jadi. Dia aku nyambil. Gue di mana ini sebenarnya? Ini sama Chelsea Islan nih. Oh, Kang Denny belum tahu. Oh. Pak Haji Bolot ini yang akhir tahun kemarin bisa menjawab hampir semua pertanyaan yang tidak kita berikan. Oh. Luar biasa ya. Gak bisa jawab itu artinya gak bisa jawab. Percaya dah. Percaya dari mana? Gak bisa jawab artinya percaya. Belum kan udah emosi. Belum kan udah emosi. Islam, rasai Chelsea Islam. Pak Haji Bolot dipanggil. Sudah siap bermain di TTS kita pada malam hari ini. Dengar kalau yang manggil. Oh iya. Sudah siap. Cewek cakep denger. Pak Haji Bolot, semangat ya Pak. Siap. Baik, kita akan mulai tapi sebelumnya karena ini adalah kuis pertama di tahun 2017 TTS kita ini hadiahnya apa? Pasti luar biasa. Silakan, Bung Alek. Teka-teki sulit dan kuis psikologi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, villa di Maldives yang dipersembahkan oleh ayam bakar saset, Soiko. Soiko diseduh jadi ayam. Silakan, bawa pulang. Oh, sebuah villa di Maldives. Hadiahnya adalah sebuah villa di Maldives persembahan dari Joyco, ayam saset diseduh jadi ayam. Luar biasa. Baik, siap. Tim A dan tim B, ini dia TTS kita. Iya. Dan saya akan beri kata bantu tahun baru. Iya, di situ tempatnya. Bisa ya? Sudah siap? Tim A, kita beri kesempatan terlebih dahulu. Kita menghormati yang senior. Dua menurut ya. Hei, dia ngomong nih. Dia ngomong. Dua menurut. Dia ngomong dong. Dua menurut. Ya,
Oke. Baik, dua menurun. Perhatikan pertanyaannya. Yap. Supaya ingat ya, hari ingat tanggal saat pergantian tahun. Biasanya kita membeli saat pergantian. Kalau tahun berganti, biasanya kita membeli kalender maksudnya. Yeah. Kalender. Maksudnya kalender. Kalender. Ya. Lender. Ajak ngomong dong pasangan. Diskusi dong, diskusi. Diskusi dong, pasangan ajak ngobrol dong. Biar penggantian tahu, kita harus membeli apa? Kalender. Kalender. Udah bakatan tuh salah. Gue udah tadi dua kali ngomong kalender. Tapi itu biasa. Kayaknya setiap tahun kita membeli BAT. Tiga, dua, satu. Baju baru. Jawaban dari tim A. Kalender, ya. Apakah kalender jawabannya? Oh, bukan. Tim B. Salah. Oke, tadi pertanyaannya apa? Tolong diulangi. Salah. Bisa diulangi tadi pertanyaannya? Saat pergantian tahun, biasanya kita membeli. Pergantian tahun, kita harus membeli. Ini tahu. Pahaya budek dia. Mastiin apakah benar atau enggak. Makanya kalau orang lagi ngomong dengerin makanya kalau ada pertanyaan. Saat pergantian tahun kita membeli baju baru. Saat pergantian tahun biasanya kita membeli baju baru. Bukan juga. Dan jawaban yang tepat, saat pergantian tahun biasanya kita membelikan pakai uang. Lihat enggak? Kenapa jawabannya kok pakai uang? Ya membeli mah pakai apa? Iya, betul. Tapi Bapak tidak usah menyertakan pertanyaan dengan setiap pergantian tahun. Tahunnya ganti pula pakai uang. Karena memang ini adalah TTS pertama di awal tahun. Iya. Jadi masih berbau ya pergantian tahun. Makanya kita bawa itu saat pergantian tahun. Tapi itu bukan bagian dari soal yang diharapkan jawabannya seperti ini, Bapak. Bapak ngerti gak? Bener ya. Bener kan? Ingat, bisa membaca. Kalau bukan pakai uang, itu membeli apa? Iya, benar. Kasih bolot, tahun baru pakai uang, enggak. Beli telinga, ya. Kayaknya rasanya yang di bulan itu ini kayaknya. Sekomunikasi lewat bulan. Jadi nanti ya saya. Bantuin saya terus. Baik, sekarang tim B. Ya, nomor betul. Berapa? Okay. Tiga menurut. Tiga. Tadi penuh. Kan tiga. Udah, ya kita. Iya. Emang selain no. Nah, iya benar, maksudnya benar. Kan kita dikit. Iya benar kita. Bapak nengok ke sini, Bapak ngeliat gak mulut kita lagi makap-makap milih? Abis sekarang kita. Sekarang lo. Ini lagi. Kita melamar-lamar orang bawah tuh durhaka gak sih? Dosa apa, jangan deh. Tiga menurun. Oke, kita lihat. Tujuh kotak. Yap. Mau aja dia ada dibawa. Tiga, menurut juga. Iya aja. Huruf pertama N. N. Yang dilakukan orang di dalam bioskop. Nonton tuh biasa. Nonton gak mungkin. Iya, yang dilakukan orang dalam bioskop, ngorok bisa ngorok. Ngorok. Kalau filmnya gak bagus, tiduran ngorok. Belum masuk bioskop ya. Ini kan tiket kasih. Masuk bioskop. Yang dilakukan orang dalam bioskop. Nengok dari bangku. Kita kunci jawabannya. Apakah yang dilakukan di dalam bioskop adalah nengok? Bukan. Tim A kita lebar. Apa ya? Yang dilakukan di dalam bioskop. Bila suruh nanya biar denger, nggak bilang. Cuma. Cuma ngobrol. Iya. Apa? Apa ya? Nangis. Yang dilakukan di dalam bioskop. Mungkin nonton filmnya sedih. Nangis, kita kunci. Nangis. Apakah yang dilakukan orang di dalam bioskop nangis? Salah. Tidak selalu nangis. Kita akan buka. Yang dilakukan orang di dalam bioskop. Ngedip. Jangan dikira kalau di dalam bioskop nggak ngedip ya.
Walaupun nonton film tetap ada ngedip kan? Iya, iya. Gak usah di dalam bioskop ngobrol sama orang budak juga saya ngedip, Pak. Bayi di dalam rahim ngedip juga, Pak. Ngedip. Gak kenapa? Usah di dalam bioskop. Kenapa kalian gak jawab ngedip tadi ya? Iya, Cah, ya. Karena itu adalah, Pak. Pak, tapi kan gak ada ceritanya gini. Eh, yang besok kita malam minggu ke bioskop dong. Ngapain? Ngedip. Gak ada. Nonton lah pasti. Ini kalau kita tebak yang ngedip, dia kata... Ini dia kata ngiler. Ngiler, jadi ngiler iya, juga bisa. Iya. Jadi kita konsentrasinya begini. Kok ngedip? Makanya ini saya kasih clue ya, supaya lebih smart dalam berpikir. Sebenarnya ini ada clue yang luar biasa, yang dilakukan di dalam bioskop. Sebenarnya kalau di dalam bioskop itu ngapain sih? Nonton, nonton itu yang bekerja paling banyak apa? Mata. Nah, kenapa nggak nonton yang bekerja paling banyak pegawainya? Aktivitas yang dilakukan oleh mata harusnya mengulik di situ. Ah, enggak itu sih. Itu mah kalau emang kita bisa dibuat-buat. Niat ada. Jadi jangan lupa, adik-adik ya, ini mahasiswa kalau nonton di bioskop, di dalam bioskop jangan lupa ngedip. Iya. Nanti berair matanya. Ya, itu kan tidak usah dipertanyakan, Pak. Sesuatu yang emang berjalan semestinya, nggak umum ditanyain. Pak, ini nggak ada yang ngerti loh tadi kalau nggak disebut. Udah bener. Ya udah. Oh, bener lagi. Bener lagi dibelain lagi. Silakan, tim A kembali. Apa? Apa? Belum mana? Banyak. Banyak ya belum? Belum mana banyak kali. Tuh ada dua huruf tuh. Empat, empat. Ada ya, bagian dua huruf okay. Tuh. Empat. Iya empat. Kan gini kelihatan. Empat. Mendatar. Empat mendatar. Wah ini banyak sekali kotaknya. Ini pengetahuan tentang luar negeri. Pertanyaannya. Presiden Amerika yang baru terpilih. Apa Donald Trump? Masa nggak mungkin Donald Trump? Oh, tidak ada yang tidak mungkin di tahun 2017 ini. Ya, Donald Trump. Apa Donald Trump? Kalau salah juga kelihatan nggak, maksudnya masih tahu gitu. Yeah, Amerika, ini Presiden Amerika yang baru terpilih. Donald Trump, apakah itu jawabannya? Kurang tepat. Kurang tepat. Tim B. Presiden Amerika yang baru terpilih harusnya... Dari Amerika. Ah. Kita dari kunci. Amerika. Dari Amerika. Dari Amerika. Masa dari Parung? Gak mungkin. Dari Amerika. Tapi Anda harus ingat Barack Obama bukan dari Amerika. Dari mana? Dari Menteng waktu SD. Iya. Tapi kita kunci. Dari Amerika. Dari Amerika. Apakah presiden Amerika yang baru terpilih? Dari Amerika. Dan jawabannya adalah setelah yang satu ini. Kan sekarang kita sering melihat live nih sidang. Hati-hati. Di situ ada siapa saja ya kan? Saksi lah maksudnya ke arah saksi. Hati-hati pengalihan itu. Udah bohong, semua itu bohong. Semua itu bohong.